Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Maja Habibeh Channel. Video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian gimana caranya masak menu MPASI buat babyku yang usianya sekarang 6 bulan 2 minggu. Langsung aja, di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Yang pertama adalah beras putih sebagai karbohidratnya. Ini aku tadi ambil 1 genggam. Protein hewannya aku pakai dada ayam yang udah dibersihkan tanpa kulit, dipotong kecil-kecil. Sayurnya aku pakai wortel, brokoli. Protein nabatinya aku pakai toge. Terus bumbu aromatiknya aku pakai sedikit daun bawang. Langsung aja kita masukkan dulu beras yang sudah dicuci bersih, dada ayam, wortel, brokoli, toge masuk, daun bawang masuk. Selanjutnya tinggal kasih air yang banyak. Aku suka kasih yang banyak aja, tak masak lama sampai airnya nanti surut sendiri. Nasinya mateng, ayamnya mateng, lanjut ke proses berikutnya. Masak dengan api kecil dan tunggu sampai airnya surut. Jangan lupa sesekali dicek dan juga diaduk. Sebenarnya banyak menu MPASI untuk bayi usia 6 bulan yang sudah mulai bisa dikasih makanan pendamping. Bidanku menyarankan untuk searching menu MPASI 4 bintang. Jadi di situ ada kandungan karbohidratnya, ada protein nabati, protein hewani, sayur. Mau dikasih lemak tambahan juga boleh. Oke guys, jadi ini buburnya udah mulai mateng. Tadi udah tak icipin. Nasinya udah mateng. Wortel, brokoli semuanya udah empuk, udah mateng. Airnya jangan sampai benar-benar habis, soalnya ini nanti kita butuh sedikit pelumas saat kita memblender makanan. Kita blender. Proses selanjutnya kita saring bubur tadi untuk memastikan nggak ada yang masih menggumpal. Kita saring semuanya sampai habis. Pas kita nyoba menu baru, kita kan nggak tahu apa bayi kita itu nantinya suka atau enggak. Ya bismillah aja, mudah-mudahan doyan, mudah-mudahan lahap. Kalaupun enggak doyan, pas asupan pertama coba lagi disuapin lagi. Pas suapan kedua enggak mau, coba lagi. Ketiga enggak mau, mungkin dia kurang encer, mungkin dia keencaran. Di otak-atik aja dulu. Kalau tetap enggak mau juga, berarti mungkin rasanya. Sebagai trik, kalian juga harus nyoba dulu maamnya. Kalau kalian enggak doyan, gimana bagi kalian doyan? Nah, ini dia buburnya udah selesai tak saring. Tuh, teksturnya kayak gini. Dia kalau menurutku ini terlalu kental. Kalau mau pengen cair sedikit, bisa ditambahin air kah? Minyak zaitun kah? Santan juga bisa, susu juga bisa, terserah kalian, suka-suka aja, oke? Yaudah, lanjut kita lihat yuk reaksinya Baby Ocean, dia mau nggak ya sama menu kali ini? Kalau baby kalian maamnya kurang lahap atau nggak selera sama sekali, jangan pernah nyerah ya mams, tetap berusaha, tetap kreatif demi pemenuhan nutrisi baby kita tercinta. Pinter banget sih. Up here. Sini nak, atas, atas. Nah, untuk menu berikutnya langsung aja ya. Karbohidratnya aku pakai jagung, terus untuk sayurnya aku pakai buncis, daun kelor, dikit aja. Protein hewaninya aku pakai telur puyuh. Terus ini tadi di tukang sayur ada bubur kacang hijau, jadi aku mau pakai ini aja. Nah, tahap selanjutnya langsung aja kita masukin bahan-bahannya tadi. Yang pertama adalah jagung. Buncis. Sama daun kelor.
Karena tadi aku pakai telur puyuh yang udah matang, jadi bahan yang akan aku rebus cuman ini aja, jagung sama buncis sama daun kelor. Telur puyuhnya sama bubur kacang ijonya dicampur pas kita blender bahan sama yang ini. Kita tambahin air. Tinggal rebus deh. Nah, buncis sama jagungnya udah matang, langsung aja kita blender sama bahan yang lainnya. Bubur kacang ijonya masuk. Telur puyuh masuk. Bahan yang tadi udah selesai direbus, jagung sama buncis masuk. Selanjutnya tinggal kita saring. Karena kita tadi karbohidratnya pakai jagung, jadi penting sekali setelah di blender itu disaring. Nah, selesai. Ini dia hasilnya. Ini teksturnya terlalu encer ya. Jadi kalau misalnya kalian mau suapin ke dede bayi dan ternyata dia gak mau, kalau pengen tambah kental atau gimana, kalian cukup tambahin bubur instan, gak apa-apa. Itu boleh-boleh aja, syah-syah aja. Tinggal dipisahin, ini udah waktunya makan. Bibiku masih tidur, bentar lagi bangun. Terus langsung ngasih dia makan. Ini gak mungkin habis dalam sekali waktu makan. Jadi nanti aku akan pisahin buat makan selanjutnya. Waktunya ngasih makan ke Baby Ocean. Hi baby girl, do you want to eat? Do you want to eat? Yeah? Oh, is it lunch time? Yeah? Oh, okay. Ini adalah variasi menu makanan kalau kalian mau bikin kombinasi menu 4 bintang buat baby kalian sendiri. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah mantengin videonya. Hi, don't forget to subscribe if you wanna see more of me, Baby Ocean. Love you.